Semua orang pasti tahu deh kalau tim voli Turki itu banyak sekali pemain cantik. Ayo, ngaku aja, jangan-jangan kamu taunya cuma Zehra Gunes ya. Padahal ada banyak sekali loh pemain asal Turki yang tidak hanya cantik, namun juga berbakat dan yang paling penting nih, masih muda. Wah, kalau menurut Yola sih kayaknya mereka ini bisa deh menjadi masa depan dari tim bola voli Turki. Setelah ini masih ada banyak informasi menarik seputar dunia voli yang sudah disiapkan khusus untuk kamu loh. Stay tune ya di I'm Falling in Love bersama aku, Yola Yuliana. Saat sedang menyaksikan pertandingan bola voli, tentu akan menjadi semakin seru kalau kedua tim mampu menciptakan rally. Di mana bola terus-menerus mengudara karena kedua tim saling serang tanpa henti. Jadi semakin deg-degan gak sih ngelihatnya? Oleh karena itu, I'm Falling in Love sudah menyiapkan beberapa rally yang seru untuk disaksikan dari pertandingan voli Pantai Putra. Enjoy the game! Sukseskan program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah dengan ikut serta, karena vaksin aman dan efektif untuk melindungi kita, keluarga, dan masyarakat dari penyebaran COVID-19. Vaksin melindungi diri, melindungi negeri. Jangan kemana-mana karena Yola akan kembali setelah break yang satu ini. Fair game itu kalau menurut Yola sangat penting. Apalah artinya memperoleh kemenangan kalau diperoleh dengan cara yang tidak semestinya. Kayak kurang afdol gitu deh. Yuk absen dulu yuk, siapa nih yang suka menyaksikan bola voli pantai? Wah pas sekali nih karena aku udah siapin berita tentang